Lagi di channel saya Irfan Hilmi si petualang TV. Ah. Naon si petualang titik? TV. Oh, TV. Benar. Kirain masuk petualang titik. Ini sama teman saya sama Suhu. Ya. Orang Banten Jakarta. Halo. Nah, orang Banten Jakarta. Kali ini saya mau mancing di kali. Oh. Di Walungan Bojot City. Kali tuh dekat persawahan. Nah. Jorannya sama pancingannya sudah siap. Dan tadi ada yang ngasih susu. Ini persediaan buat bawa umpannya. Tapi rada susah hatinya. Rada susah. Nah, ayah tuh. Tuh, cacing tuh. Tuh. Ini batu alina ngeli. Aduh. Yo, Pandan batu merah. Batu akiknya keren. Pandan merah, coy. Wis. Tuh. Cacing yo. Iya. Oke, teman-teman. Saksikan terus apanya? Saksikan keseruannya. Mancing di kali. Mancing di kali. Bersama Kang Tis Kobra. Gantis Kobra katanya. Yang punya channel Gabut Channel. Gabut Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe katanya. Oke, jangan lupa di subscribe Irfan Hilmi si petualang TV. Ya. Hey. Dapat, guys. Tis. Dapat, guys. Satu, guys. Alhamdulillah. Bayar, bah. Strike, bah. Bisaan, hei. Bisaan, atri. Bahasa Indonesia, tuh. Hah? Bahasa Indonesia. Oh, iya. Alhamdulillah. Strike Tanalibata. Ya. Kenal wisata Bacua. Oke. Kali Jualen Boyot Kangren. Terima kasih. Salam-salamnya. Mantap tututi di gua dia. Salam-salamnya bagaimana? Mantap. Salam-salam. Salam buat semuanya dah. Mantap-mantap ya. Oke, kita tancapkan lagi. Oke, dia belum dapat katanya. Lewi Adam dari mana? Di jeruk. Pantalan. Wah, parah ya tadi satu rumah. Yang anak-anaknya parah ya. Kita perpindahan tempat karena di sini tidak memungkinkan, tidak dapat. Di sini spotnya kata orang sini udah pakai apa tuh strum. Kalau udah strum gitu udah nggak bener. Hati-hati untuk semuanya kalau mau nangkep ikan, hati-hati jangan pakai strum, apalagi pakai portas, membahayakan ekosistem air yang ada di sungai. Ingat ya, mancing aja, ya, oke? Ya, katanya kalau di setrum itu apa namanya? Rusak ekosistem juga, anakannya juga mati kalau di setrum. Emang benar ya kalau mancing ikan di setrum indukan, si indukan dan anakannya bisa mati juga. Jadi tidak berkembang biak dengan sempurna. Nih, daun pakis. Katanya bagus buat inian, buat apa tuh? Apanya? Ah, cabut.
daun pakis banyak bertumbuhan di dekat sungai, di kampung Bojot. Kalau kata kiper-kiper cana Red Barito, dia memakai daun kelakai kering. Daun kelakai. Oh, daun kelakai. Kalau di Bojot mah ini di kampung saya namanya daun pakis. Daun pakis. Iya, okay. Bagus buat pertumbuhan bunga dan buat apa namanya? Mencerahkan warnanya, pemicu keluarnya bunga pada cana maru. Oh. Nih, secabungnya ya? Ya, cabung-cabungnya itu dia pakai beginian yang kering tapi jangan yang masih basah gini. Iya. Kalau ini mah jadi inian, jadi butak airnya. Tuh. Banyak ke sini nih, melimpah. Oke, oke. Oh. Mantap pokoknya. Buat barnya juga bagus. Kalau buat bar dia bukan buat beginian. Oh. Pakai beginian tapi dia pakai yang pigmen hitam. Iya, iya. Kayak jangkrik. Iya, iya. Kecoa gitu ya. Kalau ini buat pemicu pertumbuhan bunga. Oke. Khususnya. Oke, bagi yang penggemar ikan, ini ada sedikit masukan dari si Abah, hobi penggemar ikan hias. Hai. Mantap, mantap jiwa, mantap. Mantap. Oh, nggak ketangkap tadi ya? Hitam, hitam, hitam. Tadi saya membelakangi, nggak ketahuan. Hitam, hitam, maaf. Wes, ya. Sorry. Soalnya tadi saya apa tuh terburu-buru. Terburu-buru, guys sih. Rimnya, rimnya mantep banget. Aduh, oke, hitam. Coba lihat. Hitamnya, hitamnya. Tantah, 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 tantah. Tidak, tidak. Duh. Coba jelasin, jelasin. Wes. Yang ngacel ya. Tang, lihat. Ya. Ih. Nah. Kamera. Lihat rimnya. Masya Allah. Rimnya mantep banget, parah. Oke, oke, oke. Lihat rimnya, rim nih. Rimnya nih. Itu yang oranye ya? Ini yang rim nih. Nih. Yang oranye apa? Ya, yang oranye. Oh, itu rim. Ini rim, ini rim, ini rim, oh, rim nih. Rimnya. Ini warnanya udah mulai keluar ya. Keijau-ijauan, kebiru-biruan. Oke. Wih. Mantap ya? Mantap. Oke. Kalau barnya? Kalau cana limbata itu dia bukan di bar mainnya. Oh, bukan di bar, tapi cana di rim. Cana limbata itu dia di rim sama warna ini nih, siripnya. Ya. Mantap, strike, mantap. Mirip-mirip itu ya, ikan-ikan barka ya? Bukan, kalau ini kayak andrew. Andrew, oh. Andrew dia di jelainya itu nih, rim, biru ya. Kan kalau andrew ya? Ya. Ini mantap banget. Cana kali memang mantap. 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 Nah, tadi nggak kelihatan momennya. Pas strike nggak kelihatan ya, jadi pas strike nggak kelihatan, saya mancingnya membelakangi dia. Oke, salam satu hobi. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Kami tadi setelah mancing setengah hari dari jam 8, sekarang waktunya kami istirahat dulu. Nah, bersama inian yang punya channel. Mau ngopi dulu, guys. Kang istirahat dulu. Channel apa teh? Irfan Hilmi Si Petualang TV. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Terima kasih. Jadi kita mau istirahat dulu, berhubung ini udah setengah hari, kita mau istirahat dulu, mau ngopi-ngopi dulu di pinggir sungai biar nanti apa tuh mancingnya makin semangat. Kalau kata Kang Irfan, biar jadi jimat katanya, jimat awaking, sima aing sima maung. Tuh Kang Irfan ini mau persiapan buat ngeluarin tas doranya tuh, yeah. Dia bawa tas dora tuh. Doraemon, itu isinya itu bermacam-macam. Yeah. Ada bedog lagi, golok bawa. Golok bawa, termos bawa, itu bawa juga, aqua glass bawa,
keluarin lagi, ayo. Teng. Terus keluarin lagi. Ini momen kita ngopi di siang hari. Nah. Termos cai panas. Ya apalagi ke depan? Ya udah. Ini kopinya. Nah, ini jimatnya nih. Lihat. Nih, kopinya kopi apa nih? Coba lihat ya. Kopi apa nih? Coba lihat. Apa kopi hitam, apa kopi susu? Coba tebak. Coba tebak. Aduh, batuk. Nah, coba. Kopi hitam ternyata mantap. Pokoknya lagi panas-panas gini tuh, panasnya minta ampun. Kopi hitam. Untung kita udah di bulan Sawal ya. Jadi kita kalau bulan puasa tuh nggak godin. Pak Mali godin mah. Oh, ini persiapan mau ngopi. Lihat. Tuh, mantap banget yang depan kopinya. Oke. Besar. Keren. Ya, enggak haus. Berhenti. Kita nih pancing udah kita sandarin di sini ya. Biar apa tuh namanya? Si cacingnya itu enggak dikeremutin semut. Nah, sekarang kita ke tutorial ngopi ya, oke? Wah, banyak sampah ternyata. Wow, banyak sampah. Wah, ini dia nih, pada hawu tuh. Mantap banget di sini emang spotnya. Ini kalau makan ikan mantap di sini nih. Ini buat ngeliwet juga mantap. Ini Kang Irfan mau bikin kopi kapal api. Endos, iklan. Nih, endos atuh kopi kapal api. Sembunyiin, tenget sensor. Nah, yuk kita jangan sebut. Kapal selam aja dah, kita sebutnya. Bayar. Tuh, endos dong, endos. Nah, ini tutorial bikin kopi. Ya. Di apa namanya, pinggir sungai dengan apa tuh peralatan seadanya. Yuk tadi kita habis. Apa tuh namanya? Masak air dulu di sini tuh bekasnya tuh sampai kosong tuh kan. Buanglah sampah pada tempatnya meskipun di sungai. Ini kopi-kopi ala perindapan ya. Oh. Hari-hari ini. Ini yang kopi-kopi ala perindapan. Ala perindapan yang tempat, ya. Ya, tuh. Wih. Di. Batuk, coy. Ah, lagi. Lagi. Aduh. Perendapan punya cerita, aduh. Oke. Ini airnya udah cukup. Cukup. Udah cukup airnya. Oke. Terima kasih Kang Irfan. Oke, sama-sama. Oke, kita bikin sendoknya. Dari kayu. Oke, guys. Kayunya enggak dipersiapin, seadanya kayunya. Itu baru petualang sejati. Ini kurang kenyang. Dapat nanti deh. Oke. Bikin sendok alami dari kayu. Bikin sendok pengaduk-ngaduk kopi dari kayu. Nah. Air udah ada banyak tuh. Oh, air kali. Banyak. Tinggal nyeduh. Kita cuci dulu, guys. Kita cuci dulu. Nggak pesan buat semua petualang-petualang sejati, jangan takut sama kotor. Orang petualang itu dia orang-orang hebat karena dia bisa melakukan apa saja yang kita tidak bisa lakukan. Mantap nggak? Mantap dong, petualang. Karena perairan di perkampungan sangat bersih, beda sama jernih. Di kota. Kalau di kota udah terkontaminasi. Oke. Sama bubuk-bubuk yang dari rumah.
Nih, alami, alami. So, kita coba kopi buatan Kang Irfan si petualang tipi. Mantep banget. Kocekannya dari sebilah kayu. Ya, kita cobain ya. Kita coba ya, guys. Kita coba. Selamat siang, selamat berngopi. Selamat satu hobi petualang. Salam satu hobi bukan selamat. Oh, selamat kan. Jangan lupa ngopi, Mas. Nih. Ya. Kopi hitam mantap. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Kopi hitam. Good. Yang mantap sekali dorongannya sama rokok. Good. Oke, okay, good sekali, good. Aromanya. Mantap. Batu Alina tuh ya, temukan nih. Gila. Oke teman-teman. Ngopinya sudah habis. Kita lanjut lagi mancing. Ngopinya udah habis. Tuh. Dan ada si Akang juga lagi mancing. Kita lanjut lagi, guys. Ih, mantap, boy. Bagus. Ekornya bercabang tiga. Kayaknya banyak yang bertengkar. Banyak yang bertengkar sekaya suami istri gitu. Guys. Oke, saudaraku. Guys. Sahabat-sahabat, ada nyangkut-nyangkut lagi. Lagi proses pencarian. Itu harus ekstra sabar. Mantap. Tempatnya kecil. Wah. Kecil. Allahu Akbar, bocil men. Aduh, gimana ini? Waduh. Segede ukuran ini ya? Kelingking bawahan dikit. Kelingking ini balita. Kelingking bayi. Bayi monyet. Gimana ini mau di rilis apa di ambil? Ini kalau sekiranya gini, mendingan kita rilis aja dah. Oke, siap. Nah, yuk, kita rilis aja, oke? Oke. Biar habitatnya makin mantap. Biar tambah banyak ya? Yuk, kita rilis aja ya. Oke, siap. Kita rilis ya, lagi. Ya, ngeceleng. Strike lagi, Bang. Aduh, nah, alhamdulillah kobra, ya. Kobra, gimana, Kobra? Wih, strike lagi. Tuh. Lumayan. Bocil-bocil sedang. Joss gandos, Mas Bro. Ini lagi centil-centilnya jadi gini. Oke. Dia lagi gumintir. Lagi lincah-lincahnya ya? Lagi gumintir-gumintirnya. Aduh. Ini mantap. Alah. Ini. Guys. Mantap kesadaranku, Joss gandos. Ya, dapat lagi. Hai. Oh. Sepertinya mau lepas nih, tapi nyangkut lagi. Mantap. Joss gandos, mantap. Tahan tempat lagi. Perpindahan tempat lagi. Pindahan tempat, coy. Sip, pindahan tempat. Oh. Ke sawah tadi dari arah sana. Karena ini baterainya lobet.
Ini ketemu anak kecil. Jagoan. Nih, dapat berapa? Dapat 5. Coba liatin. Buset, 1 2 2 3 4 5 benar. Keren. Mancing belutnya dapat banyak. Tuh, kita lagi mancing. Oh, mantap. Ini menuju pulang ke rumah. Oh iya, yang lagi mancing belut murek, anak kecil jagoan mancing belutnya. Oke, petualangan hari ini cukup di sampai di sini saja. Petualangan mancing seru-seruan ya, salah satu hobi. Nantikan petualangan selanjutnya bersama yang punya channel Irfan Hilmi, si petualang Titi, dan Bang Itis. Channel saya Gabut Channel. Ini Bang Itis ya. Makasih. Channelnya Gabut Channel. Salam kenal dari saya. Okay. Untuk semuanya. Ini asli orang Tasik juga, orang Tasik Malaya juga ya. Dia cuman dia mengembara di mana, di Jakarta. Di Jakarta, Jakarta. Jakarta Banten dia. Oke, nanti terima kasih. Good, ya. Iya. Sama-sama. Salam satu hobi. Oke. Okay. Mancing mania. Mancing mantap. Mania. Mantap. Kita perlihatkan dulu sampai ada berapa ini. Tadi yang dapat yang besar ya, mewah gitu. Rimnya mewah gitu ya. Ini dapat 5 ekor. 1 ini 1 2 ini yang kecil, 3 4 terus 5 tuh. Nah, ini ada 2 ekor lauk jair, mujair. Banyak yang dirilis juga. Ya, banyak yang dirilis juga ya tadi ya. Yang kecil karena kasihan menjaga ekosistem juga ya, biar berkembang biak banyak dan bermanfaat bagi manusia khususnya ya, untuk mencari sesuap nasi dan rezeki lauk pauknya gitu ya. Sampai berjumpa lagi di petualangan berikutnya. Dadah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata indah yang mengucapkan salam. Wow.